Bagi mendapatkan perkembangan lanjut, kita bersama rakan tugas Fahmi Izzuddin di Putrajaya. Silakan, Fahmi. Baik, terima kasih Nina di Pusat Penyiaran Asia Bukit Jalil. Sebentar saja tadi baru saja selesai majlis perhimpunan warga Kementerian Kewangan di Dewan Utama Kementerian Kewangan Putrajaya, di mana Perdana Menteri dan juga berangkat Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucap tamanya. Akan tetapi tumpuan, selepas usai sahaja majlis perhimpunan tersebut, pengamal media sempat bertanyakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan rombakan kabinet, dan beliau sempat berseluruh tentang rombakan kabinet. Itu antara persoalan atau berseluruh yang disampaikan oleh beliau. Dan juga dalam masa yang sama, difahamkan juga mungkin bakal berlakunya sidang media bersama Perdana Menteri di Pejabat Perdana Menteri pada jam mungkin 11 pagi nanti. Dan mungkin kita nak dengarkan juga antara kata-kata ataupun jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila ditanya berkenaan dengan rombakan kabinet berkenaan. Kita dengarkan. Rombakkan kabinet. Kenapa nak rombak? Dan saya nanti umum hari ini dah 10:30-11. 2:30? Dah, ini 2:30 istana. Nah, tapi 10:30-11 saya jawab. Saya umum. Okey. Okey Nina, jadi itu antara jawapan dan reaksi yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus menguatkan, orang kata mengesahkanlah bakal berlakunya rombakan kabinet pada hari ini apabila beliau sendiri menyatakan bahawa pada jam 2:30 akan ke istana. Dan pada itu, sebelum itu juga media melaporkan kemungkinan mungkin tidak lebih daripada 6 ataupun 5 kementerian bakal dirombak, selain daripada Kementerian Perdagangan Negeri dan Kawasan Hidup KPDN yang ketika ini ketiadaan menteri susulan kematian penyandangnya oleh Rahim Datuk Seri Sahrudin Ayub. Dan juga seperti apa yang saya katakan tadi, pada jam 11 pagi nanti mungkin bakal berlangsungnya satu sidang media bersama Perdana Menteri. Mungkin kita dapat tahu senarai nama menteri-menteri baharu hasil daripada rombakan kabinet berkenaan. Dan pastinya saya akan bawakan perkembangan itu dari semasa ke semasa. Kembali kepada Nina di studio. Baik, terima kasih Fahmi Izzuddin langsung dari Putrajaya.